jahiliyah. Alhamdulillah, men. Bahkan zaman sekarang lebih daripada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah dulu, ya, ada yang namanya orang bunuh anaknya, mengubur anaknya. Dilihatnya itu anak, anaknya perempuan, tinggi. Sekarang zaman 2013 bukan cuma dikubur, dibakar. Bahkan yang tahu bilang yang dari lagi, sekarang di zaman 2013 anak lagi ini orang tuanya. Betul apa tidak? Bukan cuma itu, tapi dipotong-potong orang tuanya. Nah, aku bilang ini tidak ada iman. Tidak ada Islam, tidak ada akhlak, tidak ada agama, tidak ada itu yang terjadi kalau tidak ada majelis-majelis taklim. Segini masih ada majelis taklim, bagaimana kalau sudah tidak ada pencerahan-pencerahan? Alhamdulillah ya, kita masih dulu kumpul. Ini semakin kesini zaman, bagaimana caranya majelis taklim hilang. Maka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tahu nih peristiwa di Indonesia terbanyak, di Jakarta juga. Tapi bagaimana caranya orang tidak lebih suka kepada agama? Dicekoki sama dia. Apa cekokinya? Dicekoki daripada kesenangan-kesenangan yang semut. Dan contohnya apa? Ada penggelaran konser Metallica. Metallica. Apa yang terjadi dengan Metallica di sana? Jikrak-jikraka, maksiat. Nah, aku bilang Metallica. Jadi semakin kesini zaman itu bukan semakin padat, makin kesini zaman itu akan semakin bobrok. Bukan kata saya, kata baginda Rasul, khairun khairun darun darun kumayarinahu. Sebaik-baiknya zaman adalah zaman yang ada bagi Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad adalah zaman yang luar biasa. Kemudian yang berlaku setelah semakin bagus, tapi semakin jelek. Tapi kata Rasulullah SAW, jangan takut orang yang dianggap kasih yang beruntung. Pada Islam kariba, kuasa yang beruntung kariba, fatuha lil qurba. Kata Nabi, Islam dahulu munculnya asing, aneh. Maka nanti bakalan aneh juga. Jadi kalau ada orang pakai sarung, siang-siang galak, kemol, kira-kira dibilang aneh apa enggak? Tapi kalau ada orang pakai celana pendek, pakai baju pendek, ketek kelihatan, dibilang aneh apa enggak? Yang dia bilang kami, yang pakai sarung. Ditanya lah, lu sunat tak? Lagi sunat. Nah ini zaman sudah berakhir. Tapi jangan takut dalam satu bali mulama akan beruntung orang-orang yang aneh, yang memegang agama Islam, yang memegang daripada sunnah baginda Nabi Muhammad. Orang hadir majlis tadi bilang aneh. Tapi orang datang ke konser musik, dikerak-kerakan, dibilang tidak aneh. Kira-kira yang dapat pahala yang belum di masjid, apa yang dikerak-kerakan? Masjid. Orang anak kecil juga bisa paham. Kita baca salawat. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya
dalam memegang agama, dalam memegang sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan terputusnya di dunia dan di akhirat. Ini pahala besar. Karena pahala yang besar, makanya godah juga besar. Orang hadir majelis taklim kasar banget. Pahala besar. Bahkan Allah katakan yang hadir majelis taklim mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dunia serta isinya, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau orang-orang yang lain yang hadir-hadir konser tak dapat, dapat dosa saja. Makanya kadang-kadang cuma banyak godaannya. Yang laki-laki ada godaannya, yang perempuan ada godaannya. Nah, tetapkan iman Islam kita harus pandai-pandai bersyukur. Bagaimana caranya hadirin? Ayo pinter-pinter ya. Zaman sekarang jangan ikuti yang tidak ada benar. Anak-anak muda, jangan kau ikuti anak-anak yang tidak benar. Kalau ada teman kamu ngajak-ngajak, jangan ngamuk. Jangan ikuti. Kalau ada teman-teman kamu ngajak-ngajak narkoba, nonton-nonton yang tidak bagus, jangan ikuti. Berarti dia sudah mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sebab Yahudi dan Nasrani dibenarkan sholatnya, dirapikan sholatnya. Kalau sholatnya rapi, insya Allah kesannya. Di pesan saya, akan tidak majelis taklim. Ayo, kita harus pinter-pinter hidup di zaman 2013 atau disebut juga dengan zaman milenium atas sana, karena akan tantangan begitu banyak, begitu besar buat anak-anak kita yang ibu-ibunya doain. Kita doakan majlis kita mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah. Kita akan
kita berasal mudah-mudahan mengambi banyaknya kepada Allah Taala. Doakan saya, doakan semua ustaz-ustaz semuanya yang membela dari atas iman. Alhamdulillah.